Halo semua, welcome to my channel, saya Nomar Seno guys. Oke, kali ini kita akan melanjutkan review aku nih guys, seperti biasa. Dengan nickname Kyoko. Untuk avatarnya Battle Pass nggak ada ya guys. Nggak ada ya, seperti biasa nggak ada. Oke. Dengan level Stabilizer 70, level Equilibriumnya 6. Dengan bionya W, apa ini W apa? Tahu W apa maksudnya nggak tahu ini. Resume perjalanannya karakter yang dimiliki 29, achievement yang sudah tercapai 345. Untuk karakter supportnya ada Blade, rekan di lautan bintang ada Topaz dan Nambi, Yanging dan Well. Oke, nice. Lanjut ke wallpaper ponsel. Untuk wallpaper ponselnya 3 ya, seperti biasa yang offline ya ada. Untuk tokonya di sini express sampai pasnya nggak diambil atau nggak F2P. Pendukan Starlight ini nabung nih kemungkinan buat LC. Oke, mantap. Pendukan Ember untuk bulan ini yang habis gacha limit standar buku XP sama trace erudition. Oke, toko perjanjian seperti biasa nggak diambil. Toko narik double top upnya masih aman, nice. Penukaran stellar jetnya ada berapa? 52. Kemungkinan ini ambil Ruan Mei atau nggak nabung sih. Oke, nice. Kita lanjut pertemanan. Untuk pertemanan di sini dia 46 ya guys per 100. Masih banyak lagi nih, 54 lagi. Kalian bisa add me prime di bawah pojok kiri, UID-nya ramaikan ya guys. Oke. Kita cek untuk tugas. Untuk tugas di sini master khususnya diambil 1. XP-nya ada 3 ya. Tugas sintesis enggak ada. Untuk catatan perjalanan. Untuk catatan perjalanan hari ini terakhir ya. Yang misi-misi event ini. Tapi ini permanen sih, ini permanen. Karena ada logonya pojok kiri ini, yang kiri kecil ini logo kesini, nanti masuk sini dia. Oke, ini misi itunya udah aman sih pasti. Ini. Pamer bakat Argenti, misi bersama Argenti S8 bencana suam. Oke, sip. Kita cek untuk sintesis. Membuat makanannya jarang buat makanan ya guys, selain poin ini sisanya jarang. Resepnya pun dikit nih. Untuk materialnya sangat menipis banget nih, tipis banget nih materialnya, lagi tipis-tipis banget nih. Untuk boss yang nggak ada guys, cuma ini doang, AP doang. Nail of the AP nih, cuma 2. Untuk sintesis remainnya berapa lagi? Remain ada 100, modern resin ada 3. Wah, mantap sih. 3 banyak itu, lumayan. Oke. Achievement, untuk achievement di sini sudah disebutkan di awal tadi ya, 345. Kita cek untuk total damage-nya, untuk total damage-nya jarang showcase kah? Total damage-nya cuma 400.000. Untuk pembawa kehancuran sini besar sih, 2.700. Untuk pemulihan ada 8K. Untuk sila 22K. Oke, sip. Nice. Mantap-mantap. Oke, achievement sudah. Kita cek untuk battle pass. Untuk battle pass-nya level 64 ya, nggak diambil guys. F2P banget nih. Yap, sekarang udah level 70 sih. Kita cek untuk gacha. Untuk gachanya wardnya yang limit sudah PT berapa, terakhir dapat apa? Shit, F2P wangi guys. Waduh, topi banget nih, 10 kali gacha langsung dapat dong. Aduh, gini amat lah, lihat. Oke banget nih. Langsung dikasih edolon 1 dong Argentinya, nice. SW menang red op lagi.
Neng Red Up, Pici Kecil, wah mantep banget nih. Oh, menang lagi Topaz. Ini menang Topaz ya guys. Wah, menang Red Up dong. Wah, gila-gila. Kita cek sebelum Topaz. Topaz dapat lagi dong. Buset dah. Yanging. Oh, ini baru kalah Red Up ya guys. Wow, oke sih. Menang Red Up berturut-turut. Wah, nice. Kita cek untuk PT itunya. LC-nya, limited-nya. Terakhir dapat apa? Ini punya Argenti. Wah, signature dong. Wuhuy, mantap. Wah, gila oginya. Nggak bohongin F2P. Mantap kali, bang. Okimu, bagi-bagi lah, bang. Wah, nice. Wah, menang Red Up terus. PT-nya red, menang Red Up. Gacha karakter dia menang Red Up. PT kecil lagi. Nice. Kita cek untuk minor standar. Untuk selektornya sudah 270 ya guys. Nih. Mungkin ngambil bronya, idolon 1. Kalau nggak, gepard atau koleksi karakter juga bisa, bang. Tergantung timnya juga, bang. Oke. Kita cek untuk PT standarnya. Untuk PC standarnya di sini, oke, ini dapat LC ya guys. Udah PT 33. Oke, sudah di LC dapat apa? Gepard, nice. Dapat Gepard. Waduh. Like in the dead, buset, dapat PT berapa nih ya? Wah, nggak tahu nih gacanya oke bener nih, wangi bener, nggak bohong. Saya terguncang guys dengan F2P gacanya wangi gini. Oke, ini belum ya, kelarin aja bang, lumayan 20 kali dapat 100 ini. Setelah arjet ya, terjalnya. Oke, nice banget nih gacanya, wangi. Oke, kita cek untuk karakter. Untuk karakternya tadi sebutin di awal ya guys. Totalnya 29. Kita mulai dari kiri. Dari kiri Lucha. Untuk Lucha sama HP attack oke, speednya oke. Efek resistnya 80, nice. Icon perfect timing, S3, nice. Trace-nya oke, 10-10, nice. Dia menggunakan 2 set Musketeer sama Wandering Cloud. Tengahnya Broken Kill. Mantap nih, masih attack, efek resist sih. Ini efek resist, nice. Outgoing, boleh lah, HP-nya tinggi. Speed efek resistnya tinggi, nice. Attack, efek hit rate, ada attack-nya juga, DP-nya ada, oke, full healer ya. Full heal ini. Nice, Eidolon 0, nice. Lanjut, Blade, Blade-nya bagus dong. Oke, HP-nya oke, 7000 speed-nya, kemungkinan ini sub DPS. Crit sama CDM-nya oke, mantap. Efek resist-nya 25. Enggak masalah, nice. Oke, Lycon-nya menggunakan ini ya, signature. Buset, ini dapat oke tadi. Oke. Menang Red Up soalnya tadi itu signature. Trace-nya oke, relic-nya 4 set Long-nya pos sama Salsotto. Oke, enggak masalah. Ini main pola petek sama ultinya sakit. Kalau mau main rutilin nggak masalah, bebas bang. Yang mana nyamannya aja. Oke, HP CDM. Oke, mantap. Mantap. Ini HP ya, CDM-nya oke, nice. Winnya, wah bagus. HP, wah mantap. Dah. Edolan. Nice. Lanjut, well, speednya oke. Attack-nya lumayan. Cair CDM, wah mantap. Epic hit rate, oke, mantap, 226. Dia menggunakan signature-nya. Trace, 889, oke. Relic 4 set Wastelander, sama Salsotto. Ini kemungkinan ultinya sakit. Kita cek substat-nya, CR, CDM. Speed ada CR, CDM juga. CR, CDM-nya ada. Nice. Speed-nya. Ini punya Daniel mengiri nih.
Imagine, oh ini sih, ini nanti ganti lagi bang, cari yang baru ya. Terus sementara pakai aja, ini lumayan CR-nya tinggi, nice. Edolon, Edolon 0. Mantap. Lanjut ke Topaz. Untuk Topaz, speednya tinggi. Oke, okay. CR CDM, oke, okay. Mantap sih. Attack nggak masalah. Pack it at. Nggak masalah juga. Ini full DPS nih, menggunakan ini ya. Signaturnya Trace, oke, mantap. Dia menggunakan 2 speed messenger sama lapa tengahnya Salsoto, oke, nice. Bisa pakai ini bang, 2 set yang terbaru Grand Duke sama lapa juga nggak masalah, atau enggak 4 set Grand Duke nggak masalah. Kalau ini lebih nyaman ini aja sih, karena oh ya yeah, substatnya bagus. Buset dah, ke substatnya cantik. Mantap mantap, wah cantik cantik banget itunya, substatnya. Oh buset, Edolon 2 dong Topaznya. Ini gimana ceritanya bang, ceritakan coba bang. Okimo gimana ceritanya dapat Edolon 2 ini? Aduh, aduh. Gigi gigi. Lanjut ke Puksuan. Untuk Puksuan HP-nya oke, speed-nya oke, presisi oke. Icon-nya S5 Herta. Oke, 10-10 nice. 4 2 set ini. Long Epos 2 set Messenger, oke, tengahnya broken kill, mantap. Oke. HP IR, oke, nice. Edolon, Edolon 0, nice. Lanjut ke Argenti. Argenti, oke, speednya kenceng, nggak masalah. Ini crit rate 66, 50 aja sih bang, 50. Kalau nggak ke bawahnya kasih ke CDM aja sih, 200an kalau bisa. 10, bawahnya 200, mantap nih. Nanti nambah lagi dari pasifnya 20%, dapat 70. Ini udah 80 sih, 88 nih CR ya, pasti udah crit rate sih. Mantap mantap, mantap. Dia pakai IR. Nice, menggunakan Lycon-nya, nice. Trace-nya oke, okay, 10-10. Nice. Dia menggunakan 2, oh full attack ya. Kira pakai champion, gak masalah sih, selama substat-nya bagus, gas aja. Oke, okay, dia menggunakan salah soto, mantap. Fokus ultinya soalnya. Musketer sama ini Prisoner. Terus substat CR-CDM nih pasti wajib. Wah, CDM-nya dong 29. Nah, ini sih ini nanti mungkin kalau dapat lebih bagus ini bisa 200 nih CDM-nya. Oh, ini naik CDM sekali aja 200 nih. CDM si Argenti. Fisikal, fisikalnya bagus dong. Wah, energinya lagi. Edolon, Edolon 1. Wah, menang red up ini. Ini kali gacha tadi dapat 2. Wah, oke banget nih. Udah reliknya wangi. Oke, gacha lagi. Lanjut Yanging. Yanging speednya tinggi, nice. Crit rate, oke. CDM kalau bisa 200, bang. Biar lebih sakit damage Yanging-nya. Menggunakan ini Signatura S2. Buset, ini mungkin tadi yang dapet itu Sleep Like the Dead ini dari ini apa? Standar banner standar. Tres, oke, okay, nice. 4 set Glacial sama Salsoto, oke, okay, mantap. Cari fokus CDM aja sih. Tapi kalau ada CR bonus sih lumayan. Yep, mantap. Speed. Ini sih. Ini agak naik attack, mungkin nanti kalau dapat lebih bagus lagi bisa diganti. Ini pakai ice, bang. Lebih sakit ice deh. Ini attack, oke, okay, nice. Speednya tinggi. Edolon, Edolon 1, nice. Mantap, bocil samsa. Lanjut Natasha. Natasha HP-nya agak kurang ini bang, 5000 sih. Nggak pakai relik kah? Yep, reliknya masih hancur guys. Edolon, Edolon 6. Pela, Pela speednya oke, okay. Depend-nya kurang nih, depend-nya 800, kalau bisa 1000. Pack resistnya ini kemungkinan nggak pakai broken kill, efek hitnya kurang bang.
Kalau bisa 50. Lycon, Luka, oke, Thresh, naikkan ulti sama Talent. 2 set ini aja, 2 set Messenger sama Longnya Post, tengahnya Broken Kill. Nah, idolan 2. Nice. Lanjut ke Yukong. Yukong speednya oke. Ini fokus ke ini ya. Support doang nih. Ya, nggak di upgrade juga, guys. Nggak di upgrade. Edolon 4. Lanjut Tingyun. Tingyun speednya ini pakai 2 set Longnya Post sama 2 set Messenger aja, bang. Tengahnya buat aja Universal. Kayak Broken Kill. Kalau ini bareng ini imaginary nih, pakai Menacon ini. Lanjut Tingyun, speednya oke, attack-nya kalau bisa 2000. Dia nggak menggunakan Broken Kill. Tapi resist yang 0. Menggunakan MOC. Thresh 98, nice. Relic 2 set Masketer sama 2 set Messenger, tengahnya Glass. Oke. Okay. Gak masalah, untuk sementara gak masalah. Speed, attack, IR, oke. Okay. Nanti kalau dapat Broken Kill, kasih aja, bang. Lanjut, Asta. CR, CDM-nya gede banget. Speednya, oke. Okay. Lycon yang B4-nya ini ya. S3, Thresh-nya. Oh ya, Talent sama Ulti, nice. Ini bareng topat sini, gak salah. Dia menggunakan Penacho nih. Ya, barang topat sih. 2 set Messenger, bawahnya buat aja, bang. 2 set ini Longnya Post, biar HP-nya lebih gede lagi. Oke, kita cek substat-nya. Nah, ya gede ini. Atau CR CDM-nya gede nih. Iya, pakai CDM. Ini HP aja, kalau nggak depend. Ini speed. Ini HP bisa. Ini IR, kalau ini kok planar ya HP, ini depend aja. Oke, dolan nih, dolan 2. Nice. Lanjut Serpal, oke, speednya CR CDM, ini HP-nya kurang nih, relic-nya, iya. Relic-nya mungkin lagi di rental mungkin. Kita cek untuk Susang juga sama, ini kurang satu lagi. Pakai 4 ini. Kalau mau lebih sakit pakai Rutilin. 4 set ini champion, mantap. Tapi CR-nya harus 70 sih. Susangnya Edolon 16. Ya, menggunakan Herta yang kapal S5 dan Hang. Speed-nya CR-nya oke. Lycon ini S5 bintang 4-nya. Naikkan lagi level 70, Thresh-nya nggak dinaikkan. Ah, ini kalau bisa 4 set ini Twi'lek bisa, 2 set bisa. Tengahnya Sasoto atau enggak Rutilin bisa. Edolon 3. Nice. Lanjut SW lagi diproses kah? SW ganti aja, bang. 2 set ini, 2 set Messenger sama 2 set Longnya Post juga sama. Tengahnya Broken Kill bisa, Gales juga bisa. Ini 4 setnya enggak aktif ini. Soalnya ultinya harus ke teman nih. Wajib ke teman. Ya, ganti aja, bang. Edolon 0. Nice. Nih, ganti aja, bang. Ini speed. Ini IR. Ini depend. Ini AP. Nice. Ini kemungkinan nggak dikasih relic. Kita cek aja Edolon-nya. MC pas 6. Link 1. Gunepen 0. Marsepen 2. Uk 1. Gepard 0. Bailu 0. Luka 5, Sampo 2, Kingku 6, Erta 6, Uchiha Arlan 0, Anya 2. Oke, mantep sih. Mantep banget Arthur, guys. Nice. Kita cek untuk tasnya. Tasnya menipis, guys. Material menipis. Untuk Lycon-nya ini ya. Lycon-nya limited ada 1, 2, 3. 3 guys, limit F2P guys, modal Oki. Mantep memang sih kalau Okinya ngeri. Untuk Erta-nya ada 2, S5-nya. Oke, mantap. Yang standar ada 3, ini S2 ya. Nih, ada 3 lah dihitung. Untuk B4-nya lumayan banyak. Udah di S berapa nih? S5 ada
ada 3. Sisanya masih S3 semua. Sama ini S5 punya Susang. Oke, lanjut untuk material makanannya sudah menipis juga. Makanan jarang buat. Ini 5, ini kemungkinan jarang ini explore map ini. Paling banyak 18. Sering-sering berinteraksi aja sih sama benda-benda. Oke, benda ininya gacha standarnya 6. Ulang tahun sekali, bonnya ada 4. Stamina aja 4. Afterglow-nya ada 1000. Mantap, mantap, mantap. Sip, sip. Oke, kita lanjut ke emoji ya. Untuk emoji-nya minggu ini udah full star ya, guys. Rabu nanti reset ya maintenance. Wah, nice, nice. Aman sih, tinggal waipu aja atau enggak ngejar edolan, Bang. Oke, aman. Jari lo, Sian Jolopo pasti. Wah, belum Sian Jolopo belum. Kemungkinan coba aja sih, Bang. Udah ada ini. Udah ada Blade sama Link. Bawahnya Blade sama Link, atasnya taruh aja Argenti. Kalau enggak Topaz bisa bawa SW tapi. Oke. Oke, kita lanjut ke SU-nya ya. Kita cek toko hertanya, toko herta yang udah habis yang dua ini, kapal sama preservation, Hanan. Sisanya destruction sama nihility. Oke, herta bonnya ada 4 tadi ya. Kita cek indeksnya, untuk indeksnya blessingnya tinggal 2-2 lagi, hipernya tinggal 19 lagi. Ya, 19 lagi. Benda langka tinggal 2 lagi. Benda langkanya sisa 2 lagi apa? Ini tali, ini satu minuman, racik minuman. Ini tali ini apa? Dadu 10 kali enggak salah. Sama racik minuman. Yap, kalau udah siap pasti ini ya, yang ini sih. Tapi opsinya paling bawah enggak salah. Oke, sip. Ability-nya pasti udah kelar, nice. Kita cek untuk bencana swarm. Untuk bencana swarm-nya belum kelar. Waduh, kok belum kelar nih, Bang. Sayang loh. Rahasia Trailblazer masih 42%, jejak iterasi tinggal banyak lagi sih. Ini. Banyak-banyak. Sampai sini aja sih nggak salah bukanya. Buka propagation nah sampai sini. Nih. Kalian bisa cek video tutorial pojok kanan atas ya guys, sudah kusediakan linknya, bisa kalian lihat. Oke, okay. Atau enggak ngambil joki juga bisa, tapi joki offline ya guys. Kalau mau chat aja Discordku. Oke, okay. Bencana suamnya tinggal 6 lagi, lumayan Bang, 600 bisa untuk gacha, modal buat gacha. Deepnya deep 5 belum kelar nih, deep 5 yep, belum kelar guys. Mungkin kerjain aja Bang, cicil-cicil aja misi pas trader ya, lumayan. Oke, sip. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. Though you got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Come in just like the sunrise. You know that we're gonna let it away. Tonight, we're gonna let it away. Tonight, we're gonna. Oke, okay guys, sekian dulu untuk review akun kali ini. Mungkin nggak ada sih, udah bagus semua sih. Gila, oke, okay, ininya akunnya. Kapan aku menang red op kayak gitu terus ya? Aduh, saya mengiri guys, menang red opnya. Sama reliknya wangi-wangi sih tadi. Wah, mantap sih, mantap-mantap.
Okay, guys. Thank you kepada Bang Aditya yang sudah meminjamkan akunnya untuk di review. Next kita review siapa lagi ya guys, akun siapa lagi, oke? Okay. Jangan lupa subscribe dan like bila kalian suka video ini guys. Kita jumpa di next review akun selanjutnya. Bye bye guys. See you. Ni hao. Oh, I see. Bye bye guys.